Banyak warga ibu kota mengeluhkan tentang banjir di situs mikroblog Twitter. Kicauan ini akan digunakan untuk memetakan banjir Jakarta. Tujuannya mempercepat penanggulangan darurat banjir. Informasi itu pun akan bisa dilihat dalam petajakarta.org. Situs itu diluncurkan Gubernur Basuki Cahaya Purnama di Balai Kota DKI Jakarta kemarin. Upaya pemetaan banjir ini akan dilakukan dengan bantuan warga yang merilis tweetnya menggunakan hashtag banjir dengan dikirim ke @petajkt. Terus semua masyarakat DKI nanti bisa masuk, kita link di Desember launching. Itu kira-kira nama itu Smart City Jakarta ya. Tapi kita kan masuk ke Enjoy Jakarta, ada klik menu, sudah gampang. Orang kan tahu Jakarta, gue ini sama Enjoy Jakarta. Itu masuk ke situ, semua nggak ada rahasia di Jakarta. Termasuk keuangan nanti Anda bisa lihat semua di situ. Ya orang itu masuk ke map itu, pengen tahu Jakarta seperti apa. Eka Pradana, Poskota TV melaporkan.